cobain dulu dah sedikit aja sama Papa Gading, siapa tahu dia masih bisa diajak ngobrol-ngobrol ya. Eh, beneran dia ada loh. Lah, habis kerja, Pak? Habis kerja, Pak. Tadi ada yang laporan. Masih dia ada, Pak. Ada yang laporan, dia ada di ANTV, ya kan? Masih. Oh, masih. Tinggal satu segmen lagi. Oh, jadi nggak cuma buka puasa? Buka Raffi doang. Buka Raffi, Wendy. Kalau gua sahur aja. Sahur, Bapak, ya. Luar biasa, ya. Gimana? Pak, udah tayang ya tadi, ya? Udah tayang, Pak. Thank you banget, Pak. Seru, Pak. Apa itu pertanyaannya biar orang-orang bisa dapat sepatu? Nah, tuh ada Papa Gading langsung rame kan. Gue kasih sepatu, Ding. Pertanyaannya gampang, Ding, dari gue, Ding, ya. Tadi kalau yang penontonnya adalah penonton bola dulu deh, ya. Yang dipajang sama Papa Gading tadi ada jersey siapa aja. Ih, gampang. Ah, gampang banget kalau tadi nonton. Kalau nggak nonton, lo tinggal diklik lagi, ya kan. Pokoknya kalian bisa dapetin sepatu dari gue. Tuh, lihat tuh. Bapak mau lanjut lagi? Saya masuk dulu, Pak, ya. Siap. Makasih, Pak Gading. Makasih, Bapak Gading. Iya, siap. Ayo, coba dijawab tuh. Ada jersey apa aja yang tadi Bread Talks bersama dengan Papa Gading. Ayo. Langsung aja dijawab. Ada beberapa jersey tadi. Cara jawabnya adalah nama-nama jersey-nya. Hashtag jebret, E-nya 3, ya. Silahkan. Itu tuh ada Maldini, Gattuso, Zidane, LA Galaxy, Shevchenko. Kurang. Ayo. Lanjut lagi. Wih, ada kapten kita. Sambil jawab-jawab nih, ada kapten kita, ya. Hamka Hamzah juga ada di sini. Ayo, silakan jawab. Maldini, Gattuso, Shevchenko, jebret. Ada siapa lagi? Ada kapten. Tadi selamat minta Pak. Live pas makan sahur, ya kan, Bang? Ya kita nggak tidur, Bang. Hamka ngomel tuh, Bang, nggak disebutin. Iya, dia sejak nggak main bola, sejak dikena corona ini, dia mainnya PUBG. Tidak ada lagi main-main. Sepatu saya masih ada nggak? Sepatu saya sama baju saya masih ada nggak? Oke, tenang. Itu yang nggak bisa, itu kalau itu kan nggak dijual, nggak dilelang, nggak dikasih itu, Cap. Pantang itu, Cap, kecuali disuruh, ya kan? Di mana nih? Di rumah ini, Bang. Biasa. Oh, di rumah, di tetangga kita? Tetangga, Bang. Udah sahur, Cap? Baru selesai, Bang. Baru sahur. Terus kapan kita katanya mau ngobrol-ngobrol? Udah, katanya udah download? Udah. Oh, udah ya? Ya, kabarin lah. Undang lah. Siap. Jebret TV kan undang bareng Bung Binder, ya kan, ngobrol soal sepak bola gitu loh. Iya. Jadi pelatihnya langsung yang diajak ngomong kan. Kep, bagus Kavi tuh. Login aja lah, Kep, katanya. Iya, bagus Kavi, ya. Bagus Kavi juga diajak. Ada Bang Mael tuh. Iya, Mael tuh. Bang Hamka. Bang Mael, saya ini fans berat ini, selalu nonton. Kep, ajak live sama lu tuh. Banyak langsung penontonnya. Kemarin gue udah 3.000. Bang Mail. Abis ini saya follow Bang Mail. Jangan lupa follow back Bang Mail. Bang Il, tuh Il lu. Oh, lu kenal juga Il sama Bang Hamka. Gue kira lu gak nonton bola, Il. Ada ini. Flado. Ada Coach Flado. Sekarang, Bang. Bukan Coach Flado. Bukan pemain lagi. Coach Flado. Ayo makan bakso, Coach Flado. Dia suka makan bakso di pinggir kereta di kota apa tuh yang kalau kereta ada baksonya di Malang. Bakso ya? Presiden. Iya, bakso Presiden. Bakso Presiden. Itu di mana? Di Malang. Iya, pas di Malang. Pas di Malang. Cuma makannya diam-diam, soalnya kan waktu itu Persib. Takut kena denda. Oke, Bang Mail, ya, saya follow, ya. Bang, ya. Jangan lupa di Jebret TV. Siap, Bang. Siap, Cap. Siap, ya. Oke, Bangku. Hajar dulu Mail itu. Iya. Oke, Bangku. Sehat-sehat ya. Semua sehat-sehat. Sama-sama. Selamat berpuasa, Cap. Siap, Abang. Siap. Thank you. Wih, ada juga Kapten Hamka tadi, luar biasa. Ada Flado, Vladimir Vujovic. Hamka yang belum sehati dengan Persib, semoga cepat sehati. Keren. Gile. Coba kita lihat ya.
Meli ini duluan lagi nih dia. Aku mau invite Meli, tapi Hamka mau kontak dulu itu sama Mail itu. Keren. Gennaro Gattuso, Paolo Maldini, Ante Shevchenko, Zinedine Zidane, David Beckham, London Donovan. Wih, ini lengkap kali ini. Oke, keren ini. Bojan Ramadan 29, kamu berhasil mendapatkan Bojan Ramadan. Ini rezeki kamu. Kamu dapat satu sepatu langsung yang aku pernah pakai untuk kamu. Bojan Ramadan 29, silahkan nanti bisa tulis di komen yang gue posting tentang sepatu ini. Kasih komen di situ bahwa lu yang menang, gue juga udah capture. Nanti gue kontak sama lu ya. Jangan berhenti di sini karena kita masih ada hadiah-hadiah lagi untuk kalian yang akan mendapatkan satu sepatu lagi yang tadi juga pada nonton Jebretox ya. Salam dari RSUD Cengkareng, Kak. Doain kita di sini selalu sehat dalam bekerja. Mbak Maida, boleh nggak aku ntar minta kontaknya di RSUD Cengkareng? Karena saya punya masker dan juga APD yang ingin saya dan teman-teman Jebret Media berikan. Jadi Mbak Maida Santoso nanti akan saya kontak ya untuk berkoordinasi. Jebret Media ingin juga berkontribusi, ada masker dan juga APD. Nanti kita bisa kontak-kontak, terima kasih. Teko sama Tony Sucipto. Ada-ada aja. Mainnya Mobile Legend, waduh masih rame nih. Oke, pertanyaan kedua karena gue tidak terlalu lama live-nya. Belum cidur-cidur ya kita ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya adalah berapa harga jersey Milan yang berhasil dilelang oleh Gading Martin? Jackmania, halo, apa kabar? Bang, itu fotonya di belakang pecah ya? Iya, itu retak pecah, tahu aja lu. Berapa harganya yang berapa terjual dilelang oleh Gading Martin jersey AC Milan tadi? Jawabannya dan hashtagnya Jebret, itu aja. Ayo, berapa harga jersey yang berhasil dilelang untuk jersey AC Milan-nya Gading Martin? Ayo cepetan jawab. Kalau udah jawab satu kali, jangan berhenti karena dia suka jalannya cepet banget. Lu terus lagi, tulis lagi, tulis lagi. Siapa tahu pas gue lihat itulah yang akan berhasil mendapatkan jawabannya. Pakai hashtag Jebret, E-nya 3, yang lainnya 11 JEBRET. Ya, silakan kalian coba lihat, 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 coba lihat. Nah, ada yang udah benar tapi Jebret E-nya 1. Kemudian siapa lagi sini? Ricky Alvarisi masih 10 juta, Andra 15 juta, 35, 2 juta. Ayo berapa juuta dan hashtagnya Jebret E-nya 3, maka kalian akan mendapatkan satu sepatu. 35 juta Jebret T-nya yang 3, 35 juta rupiah Jebret E-nya 2, 35 juta Jebret E-nya 3. Selamat, 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 selamat Julna. Julna, kamu berhasil mendapatkan satu sepatu lagi dari saya. Julna, tulis di kolom komen ketika tadi saya memposting tentang sepatu karena kamu akan mendapatkan sepatunya. Ingat syarat-syaratnya, follow Jebret Media Instagram, follow Bicarawan Instagram, subscribe Jebret Media TV dan subscribe Jebret TV ya. Itu yang menjadi persyaratan bagi kalian untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang tadi sudah saya sebutkan, yang tadi sudah saya jembrengkan. Dan masih ada hadiah yang juga enggak kaleng-kaleng karena ini adalah sepatu yang paling saya sayang juga. Tapi hari ini saya mau kasih untuk kalian supaya kalian bisa melihat bagaimana sebelagu-belagunya Jebret masih punya hati untuk bisa memberikan kepada kalian satu sepatu untuk kalian. Sambil kalian sahur, sambil dibanyakin lagi penontonnya, kita akan sambil melihat-lihat juga apa-apa saja yang bisa kita obrolin. Asik lagi bang, tenang, tenang, tenang. Ini gua selalu siapin semuanya ya. Hai bang, mau rendang nggak? Ya maulah. Masa nggak mau rendang tuh, ada pertanyaan tadi mau rendang apa enggak ya, enggak guys ya, pasti mau rendang dong. Tadi juga ada Iqbal ya, ada Iqbal juga. Iqbal adalah partner gue di Functional Prehab. Selamat subuh dan selamat sahur Iqbal. Lanjut terus Iqbal, dan kita nanti ngobrol-ngobrol juga nih buat Functional Prehab-nya. Mudah-mudahan lo dan keluarga juga sehat-sehat selalu. Juga ada Naufal di sini, ada Ian di Prayoko di sini. Juga ada Farhan dan ada beberapa yang lain juga
yang menyaksikan di kesempatan kita di IG Live kali ini. Kayaknya si Vlado udah cabut ya. Vlado udah mana nih? Vlado, apakah masih ada Vlado ataukah juga sudah tidak ada? Kalau Mael kayaknya udah lagi ngobrol-ngobrol nih sama si Hamka Hamzah. Seru sekali Mael sama Hamka ini udah berbincang-bincang, bahaya sudah. Salam kenal dari Aremania Pangandaran Bang, Anto Nurdiansyah, hai. Rambut merahin lah Bang, jangan kalah sama Bang Hamka, boots-boots, iya ampun, iya, nanti ya. Gimana kita mau ngechat, ini motong rambut aja udah kagak bisa-bisa, Bang Palen buat apa yang warnanya. Salamin buat bonek bonita dong Bang. Oke, Rizky Way, halo. Jangan lupa ya, ada DPI Ngabuburit bareng AOI jam 4:30 sore setiap hari di Jebret Media TV. Dan ada Jebret Talks untuk kalian yang bisa sambil sahur menonton setiap jam 3 dini hari atau jam 3 subuh. Bang, udah sahur belum? Udah, tadi saya sahur nih pakai bakwan, pakai ayam kecap dan juga pakai kerupuk. Enak banget. Bang, tutorial pakai warnain sendiri. Iya ya, dia bakat banyak dia tuh. Si ini si Hamka nih bakatnya banyak sekali. Dan tadi juga sudah ada Papa Gading ya bersama dengan kita, karena gua juga udah semakin teler dan sudah jam 04.05. Jebret Talks besok siapa Bang bintang tamunya? Besok bintang tamu Jebret Talks adalah Bagas Kavi ya. Untuk kalian semua, pertanyaan ketiga untuk sepatu yang kece ini ya, kece abis, kece berat, nggak kaleng-kaleng guys. Untuk kalian langsung gue jembrengin sekarang juga. Apa alasan Papa Gading tidak mau menjadi presenter bola? Bang, ada salam nggak buat fans MU? Silahkan, Riza Fahlevi. Apa alasan Gading tidak menerima dan belum berani menjadi presenter sepak bola? Jawabannya apa? Hashtag Jebret Talks. Hashtagnya Jebret Talks. Jebret Talks. Jebret Talks. Enak banget. Oke Bang, sehat selalu. Salam dari gitaris nyasar masuk sini. Cika. Resafran, yuk dijebret sahurnya. Sahur. Ayo. Silakan. Pertanyaannya, kenapa Gading belum menerima untuk menjadi presenter bola? Alasannya apa? Silakan, dan jangan lupa pakai E-nya 3. Jebret Talks ya, Jebret Talks, Jebret Talks ya. Alright, silakan. Jangan lupa Jebret Talks, belakangnya ada S ya. Jawabannya apa? Karena tidak terlalu pede. Imam Kin Malang hadir. Halo. Karena fokus karir di dunia entertainment, dikit lagi 800 juta naik kasta Jebret. Karena tidak pantas, belum bisa netral Jebret Talks. Banyak banget itu T-nya. Bang, kangen lo siaran. Gue juga kangen sama kalian semua, guys. Thank you banget. Karena belum mengerti bola sepenuhnya. Karena orang-orang supporter bola terlalu fanatik. Waduh, Jebret Talks T-nya kelebihan tuh. Karena sepak bola terlalu sensitif. Bayarnya dikit. Itu yang bilang bayarnya dikit. Lucu nih, setia 439. Mailnya mana? Mail lagi live sama Hamka. Karena pengetahuan sepak bolanya belum dalam, Jebret Talks. T-nya satu ingat. Ya, karena si Gading masih sibuk nyari jodoh. bisa jadi. Kurang pengetahuan karena banyak acara. Bukan. Ayo dong. Buat satu sepatu ini nih, gak kaleng-kaleng nih. Masa gak mau nih. Bang, gak sahur. Udah sahur tadi. Karena saat itu keluarga banyak yang di entertainment. Bukan. Ayo guys, jawabannya apa guys? Karena sepak bola tidak sekedar cuap-cuap, bukan guys. Karena presenter bola kalian fokus dengan entertainment dulu, balu dan tidak siap, bukan guys. Sedikit lagi guys, ayo guys. Bayarannya kurang, bukan guys. Memang betul sih, tapi bukan yang itu guys. Silakan guys, coba dijawab guys. Belum berpengalaman dalam keseluruhan tentang sepak bola. Ayo sedikit lagi guys, belum bisa netral, Jebret Talks, bukan guys. Karena takut keganggu karir, karena takut nggak bisa netral dan supporter bola terlalu fanatik. Tapi itu T-nya kebanyakan Jebret Talks-nya. Ayo coba dijawab lagi tuh Mas Tegar. Tuh udah paling pepet tuh. Ayo harus bener T-nya satu.
jebret tok stay-nya satu. Ayo dong. Ayo dong. JEBREETALKS. Ayo, 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 ayo. Sepatu ini buat kalian yang gak main-main nih, karena takut gak bisa netral bang. Dikit lagi tadi, karena takut job lo diambil bang. Bukan dong guys, karena tidak percaya diri. Bukan guys, belum bisa netral. Ayo, silakan, 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 silakan. Dicoba lagi yang tadi udah jawabnya hampir saja. Karena sulit objektif ketika tipe sayangannya main. Lu belum. Karena gak mau marah-marah pada pemain. Emang dia pelatih apa? Bukan. Karena masih cari jargon, takutnya ingin bang jebret. Bukan, karena udah ada bang Valen. Bukan juga, kalau dia mau mah selesai kita semua sebagai presenter bola guys. Oh, Solehudin, bukannya jawab dia. Lukman, apa kabar bang jebret? Baik. Tak bisa ngomong cepat kayak Bung Valen. Bisa juga. Belum bisa netral dan supporter bola fanatik jebret talks. Tuh T-nya masih 2, T-nya 1 dong. Gak bisa netral dan supporter fanatik. Ya ampun, 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 ya ampun. Jawabannya yang menang adalah Faruki. Faruki, Faruki, kamu selamat mendapatkan sepatu yang sudah kuberikan di hari ini, hari kedua bulan puasa dan hari kedua sahur ini. Kamu mendapatkannya, silakan jawab di kolom komen saya. Bahwa kamu yang mendapatkan hadiah. Batuk, nanti silakan. Kita akan kontek-kontekan dan jangan lupa follow Instagramnya Jebret Media, follow Instagramnya Bicarawan, subscribe Jebret Media TV, subscribe juga Jebret TV. Baik, Kap. Terima kasih ya, 3 hadiah udah gue berikan. Kapan bola bisa normal, pelan-pelan, kalau di Belanda sudah diberhentiin, tidak ada juara, kalau di Jerman mau dilanjutin. Ya, jadi memang masih banyak perbedaan di Indonesia, mudah-mudahan keadaan kita bisa baik dulu nih, baru kita bisa nonton bola lagi. Ya, kapan PSSI nggak bobrok lagi, ayo kita dukung sama-sama dan doain ya, takut dibully, pokoknya. Thank you banget buat kalian yang udah nontonin di Jebret Talks tadi bersama Jebret Media TV dan juga Gading Martin. Besok kembali ada DPI Ngabuburit bareng Awi jam 4:30 sore. Dan ada Jebret Talks jam 3 pagi. Dan juga ada IG Live bersama dengan gua bagi-bagi barang-barang yang punya gua selama ini. Gua mau kasih buat kalian. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Dan kita ketemu lagi besok sore. Dan juga jam 12 siang besok, gue akan ada di Shopee Live, di aplikasi Shopee Live. Kita akan bagi-bagi hadiah juga dan akan ngobrol-ngobrol juga sama kalian semua. Jadi ketemu lagi kita di jam 12 siang di Shopee Live. Jebret. Thank you.